Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I am very well. Ustazah harap kalian di rumah juga very well too. Nah, tak lupa Usfina selalu mengingatkan kalian untuk jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Jangan lupa juga sholat duha dan membantu kedua orang tua. Nah, kalau kalian mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan kalau ada tempat cuci tangan, lebih baik cuci tangan. Kalau tidak ada, jangan lupa membawa hand sanitizer ya. Oke? Nah, di video kali ini, Usfina akan menerangkan tentang materi matematika yang berjudul satuan panjang. Diperhatikan baik-baik ya, anak-anakku. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan masalah panjang benda. Untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu. Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 1 dibagi 100 meter atau 1 per 100 meter. Sekarang mari kita coba menyelesaikan soal yang pertama. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Kalimat matematikanya adalah 4 meter dikurangi 200 cm. Mengapa dikurang? Karena sudah dipotong. Kemudian sama dengan titik-titik meter, karena yang ditanyakan adalah berapa meter. Coba perhatikan satuannya, ada meter dan cm. Padahal yang ditanyakan adalah meter. Maka yang 200 cm ini kita ubah dulu menjadi meter. 200 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya 200 dibagi 100 sama dengan 2. Maka 200 cm sama dengan 2 meter. Setelah ini kita lanjutkan pengerjaannya. 4 meter dikurangi 2 meter sama dengan 2 meter. Jadi, sisa bambu yang telah dipotong adalah 2 meter. Ingat, dalam mengurangkan atau menjumlahkan harus disamakan dulu satuannya. Yang kedua, rangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 2 meter. Putu juga merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 150 cm. Jika sedotan Benaya dan Putu disambungkan, berapa cm total panjang sedotan? Pertama, yaitu kalian buat kalimat matematikanya, yaitu 2M ditambah 150 cm sama dengan cm. Mengapa dijumlahkan? Karena sedotan Benaya dan Putu disambungkan. Kemudian mengapa di sini cm? Karena yang ditanyakan adalah berapa cm. Sekarang perhatikan satuan panjangnya. Ada
ada meter dan em. Padahal yang ditanyakan adalah em. Maka 2 meter kita ubah terlebih dahulu menjadi satuan em. 2 meter sama dengan titik-titik em. Caranya 2 kali 100 sama dengan 200. Maka 2 meter sama dengan 200 cm. Nah, setelah diubah satuannya ke cm, kita lanjutkan lagi pengerjaannya. Sini sudah sama semua yaitu cm, maka kalian boleh langsung menjumlahkan. Bagaimana cara menghitungnya? Kalian boleh susun ke bawah seperti ini. Nah, ingat, satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 1, 3. Berarti 200 cm ditambah 150 cm sama dengan 350 cm. Jadi, jika sedotan pinaya dan putu disambungkan, total panjangnya adalah 350 cm. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Ya, nanti yang perlu dituliskan di buku tulis kalian saat pengerjaannya hanya yang ini, dan ini. Yang sebelah sini, kamu kerjakan di koretan. Soal ketiga yaitu, Ansel memiliki tali rafia sepanjang 1 meter lebih 50 cm. Tali tersebut ia gunting dan digunakan untuk mengikat kardus sepanjang 80 cm. Berapa cm sisa tali rafia Ansel? Coba perhatikan soalnya. Di sini ada 1 meter lebih 50 cm. Untuk memudahkan dalam penghitungan, mari kita selesaikan yang ini terlebih dahulu. 1 meter lebih 50 cm. Artinya 1 meter ditambah 50 cm. Nah, yang ditanyakan tadi berapa cm? Maka diubah satuannya ke cm. Meter diubah ke cm. Meter 1 meter sama dengan titik-titik cm. Caranya 1 kali 100. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm ditambah 50 cm. Bagaimana menghitungnya? Kalian boleh susun ke bawah seperti ini. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5, 5. 1 kita turunkan, satuannya sudah sama. Kalian langsung jumlahkan. Namun bila satuannya belum sama, kamu samakan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan. Kalimat matematikanya sama dengan 150 cm dikurangi, karena sudah digunakan maka dikurangi ya, 80 cm. Ini satuannya sekarang sudah sama. Kalau satuannya sudah sama, kita tinggal mengurangkan. Bagaimana caranya? Kalian boleh susun ke bawah. 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 8 tidak bisa, maka kita harus pinjam. 1 di sini berarti menjadi 15.
cerdas. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang Ustadz-Ustadzah berikan. Kalau kalian merasa kesulitan, bisa menghubungi Ustadz-Ustadzah, oke? Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.